Semangat. Kita istirahat dulu, Mr. Anton. Ya, perjalanan yang sangat melelahkan bagi napas tua. Napas tua atau muda? Pernah muda. Pernah muda. Lagian di sini mumpung ada tempat duduk, pemandangannya bagus, kita istirahat dulu. Ya, nyaman. Sambil menikmati indahnya pemandangan alam. Membuat stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Ketemu lagi dengan saya Anton Rahwono dan Mr. Dablek di channel Dolantem. Jangan bosan-bosan ya bosku dengan tampang kita berdua, karena tampangnya itu 11-12 pasaran. Di video kita yang dulu di situs ya. Kedua Curug ada. Aduh. Sekarang kita video kali ini kita di mana? Pemandian Limut, pemandian air hangat. Air hangat? Hangat. Nah, air hangat apa ini? Air hangat di daerah Bondowarjo ya ini. Bondowarjo. Ya. Daerah Limut, Kabupaten Kendal. Kendal. Tempatnya di tengah-tengah hutan. Wih, iya. Seger ini. Seger. Kita mau mandi air hangat. Alam. Alam. Gak usah lama-lama lagi, penasaran nih mesti. Yuk kita lihat aja. Ya, lihat aja ke sana. Panas ya? Panas. Ini sumber air panasnya dari pemandian Gunarjo. Pemandian air hangat. Jadi teman-teman kan dari sini air hangat ke utamanya bawah. Sini. Nah, utamanya nah. Sini ke bawah kayak tempat buat bilasan gitu ada, ya. Ada pancuran, ada pancuran panas. Dua, kanan kiri. Terus dialirkan lagi ke kolam-kolam. Itu ada ada dua kolam dua. Sana terus ada bawahnya kolam. Ada kolam tadi. Nah, bawah sana ada kolam gede juga, itu yang air biasa. Yang kecil-kecil itu air hangat. Jadi air hangat, air biasa. Pusatnya tetap di sini ya. Pusatnya sini. Gede. Tapi tadi saya sudah ke bawah ini bosku, yang di pancuran toh. Nah. Itu ada uniknya. Nah, apa? Nah, di pancuran itu kayak ada arcanya tuh temboknya. Oh, ada arcanya. Iya, belum tahu itu buatan sendiri apa peninggalan atau dari sana. Nah. Dari peninggalan zaman dulu kita belum tahu. Mungkin yang ahlinya ini, ahlinya bisa komen. Komen. Oh, itu dari sononya tuh udah lama itu apa, peninggalan dari apa buatan, dulu. Buatan kita belum tahu. Ya, kita nganu sana. Sana. Kita mencoba air hangatnya. Oke. Ayo. Nice. Panas. Ini sudah blek. Ini bosku, ini panas sekali nih bosku. Dari tadi. Sumber tadi langsung di cabang ya, dari sini langsung. Jadi benar-benar panas. Benar-benar panas. Panas banget. Panas so. Iya, panas. Tapi fungsinya untuk rebus telur. Rebus telur. Mateng. Mungkin ini dikasih anu nih. Sumber apa? Ya, siwur. Siwur ya. Untuk mandi. Mendingan lah. Oh, ini ya. Panas banget. Ya, ini berkhasiat. Berkhasiat. Terutama untuk penyakit kulit. Lid. Ya, panu, kadas, kurap, dan sebagainya. Gatal-gatal sembuh. Insya Allah sembuh. Terus
juga mengurangi apa ya, kepekatan, kepenatan pikiran. Berarti relaksasi ya, tubuh. Relaksasi ya. Gitu ya. Karena air hangat. Air hangat, terus pori-pori kita itu terasa enak, nyaman. Urat-urat kita itu enak, nah. Gitu. Itu yang paling penting, bosku. Ya, ini nanya kalau malam nih. Udaranya kan dingin. Daerah perbukitan ya. Lereng Gunung Ngaran. Enak nih. Mandinya air hangat ya, berendam. Malam-malam kesini malam. Ngapain? Berendam. Iya ini bosku, panas banget bosku. Waduh, kita cicat. Ini ya, suka air panas ini. Ya kita kan di Dolantai kemarin itu sudah pernah di apa? Air panas Iba. Iba, terus nah, air panas Iba dan Derean. Dolantai pernah ke sana ini. Perbedaannya itu sangat besar sekali ini, Mister B. Panas Mister mana? Dablek. Panas ini. Panas ini. Iya. Iya, ini soalnya kan pusatnya langsung di itu tadi. Ya. Langsung ke sini. Padahal sangat pusatnya itu kecil-kecil. Banyak ya. Banyak. Anget. Jadi kalau untuk berendam, terus untuk berenang, untuk lihat bawah itu bisa relaksasi. Kalau sini itu, ya, saya nggak kuat panas soalnya. Tapi kalau yang sebelah sana atau yang di bawah mungkin. Enggak begitu panas, enggak soalnya begitu kan panas. Ini dari pertama kan, dari pusat oh, pertama iya, langsung ke sini. Nanti kita coba yang lain, coba yang lain, panas. Sana atau sana itu. Yuk coba yuk, coba kita sana dulu. Cari tempat lain. Panas sekali nih bosku. Bolong. Apa tuh? Panas banget. Kita udah keliling-keliling di pemandian air hangat Bondowarjo. Mandi-mandi air panas tadi. Tapi panas banget. 40 derajat loh itu. Iya. Di keterangannya itu 40 derajat Celcius. Panas banget. Jadi di sebelah kiri tadi ada dua kolam. Terus di bawah ini ada juga ada kolam air panas. Nah, kolam di besar. Sini ada kolam besar tuh kolam apa? Kolam ini renang. Kolam renang air dingin tapi sumber mata air alami. Oh gitu. Jernih ya. Nah di kawasan pemandian air hangat Bondowarjo atau Nglimut ini kalau hari Kamis dikuras. Jadi selalu bersih. Oh gitu, enak ya. Enak. Seger ya. Ini airnya bening, alami. Iya, ini waktu masih dikuras ini bosku. Nah, ini cocok buat wisata keluarga, cocok anak-anak itu ya. Cocok. Tempatnya adem, tenang. Tidur tuh enak, ngopi enak. Selain air panas juga ada air dingin, ada kolam peninggalan renang besar. Sejarah juga di sini. Ada peninggalan sejarah juga. Apa itu? Umpak. Umpak di pojok. Pojok kolam alami ini di sana ada peninggalan juga. Soalnya kan di daerah sini kan juga ada situs candi juga di atas. Oh iya, yang kemarin ya, yang main ada ekspor ya. Sekitar sini pasti juga kalau mau digali mungkin masih banyak juga. Oh ya ini Mister Dablek, menurutmu harus ngapain, diapakan ini biar biar booming? Booming, ya teman-teman ya harus mencintai tempat wisata lokal ya. Dipromosikan, dirawat, jadi coret-coret, dan pemerintah itu juga ikut andil lah dalam mengelola ya, mengelola, perbaiki, perkembangan. Karena kita juga miris lihat kolam besarnya itu bagus, nah. Airnya jernih,
tapi banyak yang bolong-bolong, kolamnya itu bahaya loh itu. Karena udah lama ya. Udah lama, terus kurang bersih juga kamar mandinya itu. Gitu. Perlu dirawat, dirapikan, bagus sekali. Ya, lokasinya enak ya? Enak. Dan olahraga seger. Ger. Oksigen alami ini. Ya gitu aja kita. Gitu aja. Ya sudah bosku, gitu aja. Ulasan dari kami di sumber mata air panas Gunarjo. Selain ada mata air panas, juga ada mata air dingin, alami. Kolam renang besar alami dingin. Setiap hari kami selalu dibersihkan. Ya. Itu yang paling penting. Gitu ya. Enggak ada kaprut-kaprutan. Alami nih. Alami. Ya aja bosku, salam dari kami. Ojo memergo nuruti kesibukanmu. Jadi dulanmu keteter, radunan tambah edan. Lihat dulu video dari kami, ikutin terus video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.